Selamat pagi, Aska, apa kabar? Selamat pagi, Aski, apa kabar?
kerjanya di mana? Yang ini hitam putih juga ini ada apa? Ini ada
ada pipinya ya. Nah, yang ini kelinci warna apa? Nah, perhatikan bentuk-bentuk badan kelincinya. Apa yang anak ingin ketahui tentang kelinci? Apalagi yang anak ingin ketahui tentang kelinci? Ayo, apa yang tahu? Nah, siapakah yang menciptakan binatang kelinci? Pintar anak ibu. Nah, gambar apa tadi? Kelinci jempol. Mengapa kuping kelinci panjang? Apa tahu? Mengapa kuping kelinci panjang? Karena dia. Karena pendengaran kelinci panjang kuat, iya. Nah, bagaimana kelinci panjang? Bagaimana ya? Loncat, iya. Nah, adik mau menunjukkan. Iya, gimana sih? Adik mau menunjukkan. Gimana sih kalau apa berjalan? Ya, iya, gimana? Itu dia. Apa sih? Ya, gitu ya. Nah, jempol. Apa tahu buat adik? Nah, kalau kelinci berapa kali kasih makan ya? Mana? Kalau satu kali kelaparan, mana? Iya, boleh dua kali ya, kasih makan cukup ya anak ibu. Lima kali kebanyakan lah. Jadi kelinci kan juga bisa kenyangan dan juga bisa mati, iya kan? Iya. Nah, sekarang kita iya, sekarang kita mau mengerjakan ini. Nah, kita mau mengerjakan puzzle kelinci, ya. Nah, coba anak ibu yang taruh di sini aja ibu kasih. Thank you.
Nih, baju lutut panjangnya boleh dilihat dari sini, tidak boleh. Yeah.
di pinggir mejanya disusun yang rapi dan kita cetak. Biar kita melakukan kegiatan kita yang ke berapa sih Bu? Yang kedua. Nah, semua udah di foto kan? Tapi kalau belum udah kan? Belum udah kan? Belum tadi. Kita bantuan berarti ya silahkan. Oke, kita belum selesai berarti. Ayo, kita foto. Oke, udah. Nah, kita lanjut kegiatan yang ke kedua. Oke, kayak apa gitu, susunya bagus. Di pinggir-pinggir sih kekuatnya. Nanti kalau di pinggir kayak tinggi, nanti jatuh gak? Iya. Susunya-susunya, iya. Iya, susunya bagus. Sekarang kita mau dua. Nah, yang kedua kegiatan kita adalah apa ya? Menyusun satu huruf kata kunci. Nah, coba perhatikan. Anak-anak ibu, saya perhatikan. Kita mau menyusun satu huruf kata kunci. Di mejanya aja seperti apa bacaannya ya?
Ya, siapa lagi yang sudah selesai? Oke, Serina, coba Serina. Serina apa saja? Apa nak? Pintar. Ya, sekarang Anti lupa apa saja? Udah selesai. Oke, urutnya apa saja Anti? Kita ya terlalu. Nah, Ibu, kita lanjut lagi ya kegiatan kita yang ke berapa? Ayo. Ketiga. Ya, apa? Mulai itu namanya
Nah, nanti anak ibu buat dan juga ada mata kelincinya ya. Ini anak ibu susu deh, gimana susunannya ya? Seperti yang bagus ya, dikasih ya anak ibu. Iya. Nanti kita lihat. Oke. Oke, bilang apa kalau dikasih? Yeah.
Ya. Udah, Bim. Duduk dulu, Bim. Gak apa-apa, duduk aja sini dulu, Kak. Kita mau.
Ya udah.
Enggak, biar namanya. Nah,
kelinci kok bisa panjang ya? Kenapa kelinci panjang? Kalau kelinci itu bisa makan apa ya? Apa hijau, jengkol. Nah, sekarang mana ibu? Oke, sekarang ibu. Ya, pelajaran apa yang akan ibu cari? Pelajaran apa yang akan ibu cari? Kelinci. Ya, membuat apa yang akan ibu cari? Tidak apa lagi. Iya, pelajaran apa dari kamu tadi? Apa namanya? Apa saya? Mozaik gambar kelinci ya? Iya, apa kalau ada pelajaran apa yang mau dari kamu? Mozaik kelinci juga dari daun. Tiga. Tiga, pelajaran apa yang kita cari? Apa nak? Mozaik? Iya, iya, oke. Tepuk tangan buat apa ini? Pak, bilang, ada apa yang kita cari? Ada. Kalau kita ada apa yang kita cari? Ada. Kalau Anka ada apa yang kita cari? Kunci. Adin. Ella, pelajaran apa yang kamu cari? Apa nak? Mengajar kunci. Asing, pelajaran apa yang kamu cari? Pelajaran kunci. Iya, oh, kita naik. Iya, iya, pelajaran apa yang kamu cari? Kunci. Tepuk tangan buat aku. Nah, aku. Sekarang sudah tahu kan anak ibu, tapi masih ada ya penjelasan yang kurang. Nah, anak ibu, tolong. Suka kan rumahnya? Suka. Suka kan rumahnya?
Bye.